cerita dan dongeng animasi anak. Visa. Teman-teman yang punya ide cerita, boleh ya tulis ide cerita dan nama kalian di komen. Nanti kita akan buatkan cerita animasi dengan nama kalian secara bergantian. Jangan lupa ya, tulis di komen. Cerita ini dari Bunda Dira yang punya 3 anak, yaitu Fawaz, Usha, dan Faizer, tinggal di Palangkaraya, Kalimantan. Semoga suka ya dengan videonya. Assalamualaikum anak-anak. Bunda tadi membeli kado untuk Faizer. Ini kadonya. Wah iya, besok Faizer ulang tahun. Fawaz, besok ajak Faizer ke toko untuk membeli balon dan hiasan ruangan ya. Dan Osha, tolong bantu Bunda membuat kue ulang tahun Faizer. Baik Bunda, Faizer pasti senang sekali kalau diajak beli balon. Iya Bunda, Osha akan membantu membuat kue ulang tahun untuk Faizer. Mereka semua tersenyum bahagia dan bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun Fawaz keesokan harinya. Keesokan harinya, Bunda dan Osha sibuk mempersiapkan kue untuk ulang tahun Faizer yang kecil. Iya Bunda, Osha akan membantu membuat kue ulang tahun untuk Faizer. Mereka mulai membuat adonan kue ulang tahun coklat spesial untuk Faizer. Osha mengambil bahan-bahan kue. Lalu Bunda mengukur bahan-bahan dengan cermat dan mencampur adonan dengan hati-hati. Osha membantu Bunda Dira menyiapkan adonan. Setelah adonan siap, mereka menuangkan ke dalam loyang dan memasukkannya ke dalam oven. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan lapisan krim. Osha, bisakah kamu mengocok krim dengan mixer? Tentu Bunda, aku akan melakukan dengan hati-hati. Setelah krim yang dikocok Osha selesai, Bunda menghias kue dengan krim dan mendekorasinya. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Osha, taruh kuenya di atas kulkas dulu ya. Dan ditaruh di kulkas oleh Osha, tiba-tiba Faizer lari dengan membawa balon dan bluk, kue ulang tahun yang bagus jatuh di lantai. Astagfirullah, Faizer. Maaf kau Osha, Faizer tidak sengaja. Faizer lalu menangis dan merasa bersalah karena sudah menabrak kue ulang tahunnya. Sudah, gak apa-apa Faizer. Kita buat kue lagi saja. Kue yang rusak ini bisa kita makan untuk buka puasa. Kan acaranya nanti malam habis terawih. Lalu Bunda membuat kue lagi dibantu Osha dan Fawaz. Alhamdulillah, kuenya sudah jadi. Hati-hati Faizer, jangan lari-lari lagi. Di malam hari setelah salat raweh, teman-teman Faizer berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Ayah yang baru pulang dari kantor langsung bergabung merayakan ulang tahun Faizer. Faizer senang sekali karena ulang tahunnya dirayakan bersama keluarga dan teman-temannya. Yuk share, like, and subscribe video ini agar kamu bisa menonton video-video yang terbaru. Terima kasih ya.